بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada penonton Inspirasi Ilmu sekalian, saya rasa belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Inspirasi Ilmu. Jadi video kali ini saya buat santai-santai saja untuk ucapkan terima kasih kepada Kapten Hafiz Firdaus, tuan umpunya YouTube channel Hafiz Firdaus bin Abdullah, kerana beliau telah memuat naik satu video dalam memperkenalkan Inspirasi Ilmu. Kemudian beliau ubah tajuk video beliau kepada tajuk Protagonis Insight, berbicara tentang bid'ah. Jadi saya ingin meresponlah beberapa perkara yang dibangkitkan di dalam video berkenaan. Di antaranya berkaitan nama pemilik channel Inspirasi Ilmu ini. Jadi ada juga beberapa orang yang komen di komen box meminta saya memperkenalkan diri. Jadi beliau juga mengatakan takut nanti ada dua tuan tanpa nama atau syekh tanpa nama ni. Jadi nama saya Saiful, boleh panggil saya Saudara Saiful, pendidikan rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan, kemudian ke Sekolah Agama Rakyat dari tingkatan 1 hingga 6, mengambil Sijil Tinggi Agama STE dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, kemudian menyambung lagi pelajaran dalam ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah di dalam institusi pengajian tinggi tempatan lah. Itu serba sedikit maklumat nama dan latar belakang pendidikan saya. Jadi asal channel saya ni dibuat tujuannya atau niche-nya adalah berkaitan mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah yang dikaitkan dengan peristiwa zaman moden hari ini. Tetapi apabila saya melihat banyak channel-channel yang berkaitan agama muncul dan cuba menyelewengkan fakta-fakta agama, juga ada segelintir penceramah-penceramah yang mungkin tersilap fakta dalam ceramah-ceramah mereka, maka saya cuba mengambil inisiatif dan merubah hala tuju channel saya untuk membuat reaction berkenaan video-video tersebut. Dan dari awal lagi, kalau dapat dilihat video-video yang saya muat naik, semuanya hanya ada suara latar yang tidak memperkenalkan diri dan tuan mempunyai suara. Jadi saya akan kekalkanlah gaya penyampaian saya tanpa saya perlu memperkenalkan diri saya terlalu banyak, kerana saya tidak mengejar populariti. Asalkan kebenaran agama itu dapat disampaikan kepada umat Islam, biar tidak dikenal penduduk di bumi, jangan tidak dikenali oleh penduduk langit. Jadi nak panggil Saudara Saiful pun boleh, tuan tanpa nama dua pun boleh, atau syekh tanpa nama pun boleh. Jadi saya belum syekh lagi lah. Syekh ni dari segi bahasa maksudnya orang tua, asinu fi umri. Kalau mengikut kamus Lisanul Arab, kamus Arab-Arab ni, sebahagian ulama bahasa mengatakan syekh ni orang yang memiliki uban dan orang tua yang melebihi umur 50 tahun ke atas. Dan sebahagian mengatakan 50 tahun hingga 80 tahun. Jadi saya belum lagi lah. Kalau dalam istilah agama kita ni, syekh ni digunakan untuk orang yang tua dan alim dalam ilmu agama lah. Begitu lamanya beliau belajar agama sehingga menjadi sangat alim dalam umur yang tua, atau sangat alim tetapi umurnya masih muda. Ini pun saya belum sampai lagi lah. Belum lagi alim, belum lagi begitu banyak ilmu sampai orang boleh panggil syekh lah kan. Jadi uban pun tak ada lagi. Jadi berbalik kepada Kapten Hafiz, saya kenal beliau dari YouTube channel beliau lah. Mula-mula dengar saya kata, eh boleh tahan juga orang tua ni, tapi rasa boring juga nak dengar sebab panjang sangat kan. Tapi bila lama-lama dengar dengan ilmu yang banyak boleh diambil dari video-video beliau, sebahagian besar video beliau tu saya dengar dan ambil manfaat darinya lah. Terima kasih Kapten kerana memandaikan umat ni. Tak perlulah saya yang fakir ni nak menggambarkan kehebatan Ustaz Kapten Hafiz ni dalam ilmu agama. Cukuplah komen-komen tokoh-tokoh besar dalam Malaysia ni yang memuji beliau, seperti Maulana Asri, Ustaz Fathul Bari dan lain-lain lagi. Sebelum saya terlupa, untuk mereka-mereka yang ingin join grup Telegram Inspirasi Ilmu, boleh klik link yang saya letakkan di description di bawah video ini. Jadi sesiapa saja boleh join, sama ada mereka itu bermanhaj salaf atau asyairah, ekstrim ke, tak ekstrim ke, atau sufi dan lain-lain. Jadi saya rasa setakat ini dahulu video saya pada kali ini. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.